Jadi teman-teman, untuk menyeberang dari Bakauheni menuju Merak harus mendapatkan stiker ini. Ya, mobilnya harus ada stiker ini baru nanti bisa nyeberang. Dan untuk mendapatkan stiker ini itu harus ada surat keterangan negatif COVID. Untuk mendapatkan surat keterangan negatif COVID itu harus diswab. Bisa swab mandiri, kita sudah bawa dari rumah, mungkin di rumah sakit. Tapi kalau memang sudah terlanjur berangkat belum swab, jadi nanti di sini di beberapa rest area jalan tol itu disediakan ada petugasnya. Kemudian nanti kita diswab, hasilnya negatif, terus kita dikasih stiker ini. Dengan stiker ini kita baru bisa beli tiket, kemudian kita menyeberang menuju pelabuhan Bakauheni ya. Bakauheni ke Merak. Ini kita pasang. Ini kita pasang di sini. Ya. Stiker sudah terpasang teman-teman, kita akan beli tiket online nanti, baru kita akan menuju pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Merak. Oke, kita lanjut perjalanan.